Hateup di salah siji rohangan di Gedung Budaya Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK Kota Bandung anu pernah di Jalan Naripan, rugrug poe Senin pas sore 28 Oktober 2024. Di Namprona, warga tiluan jadi korban nandangan tatu di naeta musibah. Tapi kayana garis polisi atau polis lain dipasang di hareupeun eta gedung. Ya kos gitu kayaan gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK nu pernahna di Jalan Naripan Kota Bandung. Eta petugas Satpol PP teh masang garis polisi atau polis lain di hareupeun gedung YPK pe Salasa 28 Oktober 2024 isuk-isuk. Cek satpam eta gedung sumadi ngeceskeun eta musibah teh karandapan jam satengah genep pas sore 28 Oktober 2024 poe Senin. Di Namprona, tilu warga nandangan tatu alatan eta musibah dumeh keur memejehna aya pameran di jero eta rohangan. Masih cek Sumadi, gedung YPK kungsi direnovasi dina 5 tepi ka 10 tahun katompernakeun. Kejadiannya setengah 6, jadi pas anggota itu ada satu orang di dalam, di luar, di pos gitu. Ya ada korban 3 orang, luka ringan semuanya. Iya. Itu mendadak banget ya Pak kejadian ini? Enggak, pada ada acara di dalam gitu kan. Jadi acara di dalam, tak tahu ada pengunjung di ruangan sini 3 orang, langsung dibawa ke rumah sakit. Sejeronik itu salah seorang perupa nuker memejehna pameran di eta gedung AR Sudarto ngebrehkeun. Eta musibah teh ngabalukarkeun 5 tina 40 karya lukis naruksak. Dirina miharep pemerintah turta pihak anu boga wewenang leuwih gemet lebah ngecek kaayaan cagar budaya atau heritage di Sakulia Jawa Barat. Iya, saya berharap namanya gedung cagar budaya tentunya usianya sudah puluhan dan ratusan tahun ya. Jadi saya mengharap dari pemerintah daerah yang berkompeten untuk mengurus masalah apa itu cagar budaya tentunya lebih intens atau lebih sering sekali mengecek kondisi daripada gedung-gedung, termasuk yang ini ya, termasuk yang gedung galeri pusat budaya ini. PLH Kepala Disbarbud Jawa Barat Yuke Mauliani netelakeun keur saheulaan eta rohangan anu hateupna rugrug teh ditutup. Pihakna bakal mariksa secara gembleng kaayaan wangunan, dumeh leuwang kana kejadian anu sarua. Kiwari BPBD, Disperkim, serta Inspektorat keur memejehna ngecek kaayaan wangunan YPK lebah ngitung karugian serta ngararancang renovasi anu bakal dilakonan. Koordinasi G bakal dipaju jeung Balai Pelestarian Kebudayaan. Yang roboh itu kan di depan area pameran, biasanya dipakai untuk ini, untuk apa itu? Galeri itu kan pameran lukisan segala macam. Tapi di area sebelahnya itu kan ada hall, itu tempat aktivitas kesenian. Ini masih diperbolehkan. Nah, cuman karena kemarin ada roboh di depan dan pada saat roboh pun sedang ada acara di sebelah juga gitu ya. Nah itu kami tidak menghentikan ini, tapi yang ini otomatis pasti berhenti. Kedepannya karena ini lagi mitigasi. Mungkin yang di hall pun kita hentikan sementara, meskipun kondisinya aman ya untuk itu gitu. Biar kita bisa periksa secara keseluruhan aja bangunannya. Takutnya masih ada yang hal yang serupa gitu ya. Di Namprona Lianti YPK, salapan bangunan sejenage bakal dikurasi ke ayanana di antarana Gedung Nagara Cirebon, urut karesidenan Gedung Nagara Purwakarta, Gedung Nagara Bogor, Taman Budaya Dago, Museum Sri Baduga, Monumen Juang, Imah Angklung, Rumentang Siang, Turta Gedong Indonesia Menggugat. Budi Hartati, Bandung TV.